Bapak Fahrul Razi, Ustadz, apakah Dajjal akan menghasut manusia sampai memasuki rumah-rumah manusia, atau hanya yang berkeliaran di luar rumah saja? Dajjal masuk tidak hanya ke rumah, tidak hanya ke kamar, tapi masuk sampai ke hati. Oleh sebab itu jagalah hati kita. Karena ada orang yang tidak keluar rumah tapi menyaksikan action Dajjal, terpukau dia. Datang Dajjal, Dajjal menunjuk bumi, ya ardu umbuti, wahai bumi tumbuhkan tanaman. Tanah yang kering kerontang menumbuhkan tanaman hijau. Dajjal menunjuk langit, ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Turun hujan di saat kemarau panjang. Dajjal datang kepada mayat, ya mayat qom, wahai mayat tegak berdiri. Dajjal tegak, mayat tegak berdiri. Lalu orang menyangka dia adalah Al-Masih. Ternyata dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal artinya KW, palsu. Oleh sebab itu kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'alahu min nur ma bainal jum'ataini, hari Jumat, malam Jumat, sore Jumat, pagi Jumat, Allah akan jaga dia sampai Jumat berikutnya. Hafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi untuk menjaga daripada Dajjal. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.